Itu dari kecil kan, dari sekolah, dari tingkat SD, HIS tuh kan SD tuh, itu kan dia udah susah payah tuh dia cari uang. Sebelum sekolah udah cari uang, pulang sekolah cari uang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Beliau itu salah satu cirinya yang saya perhatikan. Beliau itu selalu disiplin. Beliau itu dari kecil memang sudah suka usaha tuh. Itu sebelum pergi sekolah, sekolah kan pagi jam 8 apa jam, ya saya rasa kurang lebih pukul 8 gitu. Pagi-pagi dari jam 6 sampai sebelum pukul 8 tuh, di sepanjang jalan tuh banyak rupanya tuh pohon kemiri, apa gambir. Dia kumpul-kumpulin, bawa pulang, kalau udah banyak dibawa ke pasar jual. Itu kan artinya jiwa usahanya, jiwa dagangnya udah. Enggak semua anak kecil bisa gitu kan. Berapa, Dek? 10 gulden. Mahal amat, Dek. Bisa 8? Bisa. Udah nih, Bapak bayar ya. Kasih, Pak. Ya, sama-sama, Dek. Nah, waktu udah mulai, udah besar, dewasa, beliau juga kerja. Kerja di beberapa tempat. Akhirnya lalu di apotek, kalau saya nggak salah, lama tuh. Apotek bukan karena beliau itu ngerti obat ya, karena beliau kan nggak sekolah ya, khusus gitu. Lebih karena salesnya, dia karena orang dagang, jualan, mungkin nalurinya kuat di situ. Lama tuh, 6-7 tahun kerja di apotek, gajinya dia kumpul-kumpul. Nah, bikin modal buat bikin usaha, Bakri and Brothers. Ya, ya, dah.
Ketar yang atas, ketar yang atas dulu. Mula-mula itu usaha lebih banyak di bidang pengumpul hasil perkebunan. Mulainya dari situ tuh. Ya terus kemudian ya membesar-besar berkembang jadi macam-macam jadi seperti sekarang. Jadi kalau pada dasarnya saya lihat memang beliau itu memang suka tuh orang-orang yang suka kerja keras, yang suka maju. Cuman wujudnya dulu belum sampai sekarang ada penghargaan Ahmad Bakri segala macam. Beliau wujudnya apa? Beliau bantu diam-diam. Cuman beliau itu kan dia penganut betul-betul anu Islam tuh. Kalau tangan kanan beri, tangan kiri pun nggak perlu tahu, nggak pernah ngomong.